Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Peplog. Pagi ini cuaca cerah. Umi Rahmi sedang masak ya. Oh iya, sekarang mau masaknya di sini, saya lupa. Tuh, ini masih dalam rangka pabalatak. Mesin cuci juga jadi pindah ke sini, teman-teman ya, sementara. Lagi masak apa, Mi? Goreng sampel. Goreng singkong. Walah, mantap itu ya. Pagi-pagi. Untuk sarapan pagi ya, kalau di kota mah sarapannya roti bakar pakai keju, pakai susu. Ini mah singkong digoreng, teman-teman. Kalau di sini mah. Aduh. Panas. Aduh. Kena. Hati-hati atuh. Singkong keju ya ini. Mantap sekali. Kita mau ngadurukan sampah ya di sini. Bapak aya tak? Teh urang. Wah, ini mah. Kalakeun eleh bensinna. Sama dia di padé aya nepi ah. Di kolong bagas. Udah urang eta teh. Nah, begini nih cocoknya pagi-pagi teh si Duru ya. Ini mau bakar ini nih, tapi tos jaradi. Nah, teh. Ubi. Oh, neta. Bensin mending ka Duru. Alah, iya mah. Mending ngegebog. Aduh. Kare ah. Bensin ah. Bensin boleh enggak? Aduh. Panen. Ada panen tuh. Hari ini adalah hari ketiga renov dapur dan bangun pila impian ya, atau mini pila. Jadi saya sebutnya mini pila saja, teman-teman ya. Tuh. Kenapa disebut mini pila? Karena memang ukurannya kecil ya. Di hari ketiga ini kita sudah mulai meninggikan tembok ini ya. Tembok kita tinggikan ke atas. Nanti di atasnya kita cor sebagian, dan sebagian mah pakai papan kayu. Kita lihat ke bawah yuk. Wah, di bawah berantakan sekali, teman-teman. Kita intip tuh ya. Nah, tuh pakai terpal, soalnya kalau tidak pakai terpal musim hujan. Nah, kalau ini mah sedang pemrosesan kayu ya, pengerjaan kayu. Jadi nanti mah tiang toren itu, teman-teman, yang dicor kita bongkar. Soalnya torennya nanti di belakang ada di atas dak ya, di atas dak. Jadi balkonnya ada dua, yang di depan ini satu, yang di belakang mah balkon yang kedua itu bisa digunakan untuk tempat toren, tempat ngadem, jemuran dan lain-lain ya. Untuk total WC-nya nanti mah ada tiga, teman-teman ya, di dalam satu, di luar satu, dan di atas satu. Waalaikumsalam. Aduh, mandi digendong. Waalaikumsalam. Tuh ada mama, ada bibi Liv. Hei, kenapa? Kenapa itu? Hei, hei. Cantik sini.
Sini ya tuh. Ke sini ya. Salim tuh. Ya. Salim dulu. Ah, sedang ini nih, sedang kurang mood nih. Wah, ini ubinya sampai disikat begitu. Biar kinclong. Biar kinclong. Biar glowing. Gak pakai sabun sekalian? Enggak. Nah, hari ini kita mau bikin candil ya. Duh, kayak ka sayur heula. Bade ka sayur heula. Ya. Ayo tukang sayur. Tukang sayur. Iya. Can memuluk ya. Nah, ini candil terbuat dari ubi. Lalu nanti dikolak ya. Nah, ini ubinya setelah dikukus, ditumbuk ya, lalu digereleng-gereleng seperti ini, dibentuk teman-teman tuh ya, segede kelereng ini atau sesuai selera. Boleh segede bola juga ya kalau bisa. Wah, turun hujan teman-teman ya. Gerimis. Di sini sedang ngebongkar rongsokan teman-teman ya. Saya teh baru pulang kehujanan barusan teh di jalan. Baru apa habis pesan kusen pintu dan lain-lain tuh di sini sedang ngebongkar. Wah, cainnya nggak gayot ah. Halo, apakah candilnya sudah siap? Apakah sudah ready? Coba lihat.
Nah ini dia tuh, aduh, bikin ngiler. Keleci, keleci. Ini sudah siap nih kita ngompreng. Kalau tadi mah ngomprengnya sama kue, sekarang mah sama candil ya. Ya kita gaskan sebentar lagi. Buat api. Mas panas. Panas ya. Ngucur. Mas gak panas. Papa juga ikut. Ikut makan. Makan candil. Enak ya? Serasa bulan puasa ya? Bikin candil. Enak tak? Enak. Sangat hangat dingin. Dan amat panas ya. Ini mau hangat kok. Tubruk gajah kan. Ayo kita gaskeun kolek candil. Ayo. Rujak paku. Ayo rujak paku. Ayo ngerujak paku lah. Ah ngerujak paku lah. Ayo kita gaskeun. Ieu mah rujak kaleci. Anu puyuh naon we lah jae. Aya anu nyebut rujak paku cenah. Yo. Pak, mau di sangwan deui? Maah. Ditawan ieu asam alterasian ku kawo. Wah, ujang mah dikuah ku sang mending eh. Ujang pahri maning. Tah. Aduh dong yang ieu.